tunggu orang tidak datang saya ahli main kamu tahu siapa? Terus siapa yang tanda tangan itu surat tindakan di atas dalam kamar? Yang benar, dari bulan Doni tidak ada jam, tidak ada ginjal, tidak ada gula. Datang sini ada ginjal, ada gula. Itu kamu dapat dari mana? Apa di Indonesia ini beda? Selama ini saya tunggu orang tidak datang panggil saya ahli main, kamu tahu siapa? Terus siapa yang tanda tangan itu surat tindakan di atas dalam kamar? Terus kalau kamu bata si kami tukang kubur cuma siapa yang kita hariskan? Be hutan, hutan makrele, mana hutan? Mana ini? Kenapa? Pipan. Bapak ni. Masalahnya dokter itu kita ada. Saya be kemarin baru dengar emaknya. Bapak. Jenazahnya Bapak. Bisa boleh tahu nama dulu Bapak? Nama saya Muhammad Daus. Bapak Muhammad Daus ya. Almarhumahnya Aisyah Haji Amir. Aisyah Haji Amir ya. Umur berapa? Umurnya 50 tahun. 58. 58 tahun ya Bapak. Jadi permasalahannya begini Bapak. Kami kan pertamanya kan di rumah sakit Puskesmas Bulan Doni. Ya. Dari sana itu dengan rujukan lambung sakit bagian belakang. Terus dengan asam urat, kolesterol, dengan darah tinggi, terus ditambah dengan HB 5 koma. Itu menurut dokter Bulan Doni Bapak. Saya tidak tahu dia punya isi. Ini tapi menurut penjelasan seperti itu. Terus sampai di sini, kurang lebih itu pada 1 jam setengah mungkin, itu orang ambil tindakan. Dalam ambil tindakan itu, mereka bekerja dalam waktu 1 jam setengah itu almarhum dinyatakan COVID, Bapak. Sekitar jam berapa Bapak mereka dengar informasinya? Jam yang sama dalam proses. Jadi dalam proses itu sudah dinyatakan bahwa jadi artinya hasilnya dari mana sih saya sendiri juga. Meninggalnya sekitar jam berapa, Bapak? Meninggalnya sekitar 6:30. 6:30. Ya. Kemudian mungkin ini mungkin bisa dijelaskan apa menjadi alasan keluarga mengambil alih proses itu kan dari hasil lab Bapak. Ya. Hasil lab yang di Bulan Doni almarhum tidak punya gula darah. Ya. Terus tidak punya ginjal. Gejala ginjal juga tidak pernah alami. Ya. Sementara di lab rumah sakit umum ada gulanya alami. Ya. Sementara di lab rumah sakit umum ada gulanya, ada ginjalnya. Di situ yang keluarga merasa keganjilan sehingga dengan segala keterpaksaan kami ambil langkah.
Kemudian ada informasi katanya dilakukan rapid test dan pengambilan. Itu urusan pihak rumah sakit, bukan saya. Tapi itu Bapak mereka mengetahui atau tidak mengetahui? Tidak. Oh, tidak mengetahui. Berarti dasar pengambilan. Terus ambilnya lewat caranya bagaimana, durang mau bawa kemana, itu kan bukan sepi, punya urusan. Nah, cuma saya disampaikan hasilnya seperti saya omong tadi. Sehingga keluarga merasa tidak puas. Terus yang satu lagi itu saya bisa ambil tindakan itu karena selama orang ambil tindakan, tapi ahli maitnya sebagai penanggung jawab untuk tindakan medis itu tidak pernah orang minta. Jadi saya sebagai suami itu tidak pernah menandatangani berita acara kayak apa ya, di rumah sakit tidak pernah ada. Apakah sudah ada informasi kalau ada hasil pemeriksaan yang terkait dengan gejala mengarah ke COVID? Selama ini tidak. Oh, belum ada. Berarti keluarga menganggap ini kematian murni, sakit kematian biasa. Kematian murni. Oh, begitu. Oh. Baik, Bapak. Ada lagi hal yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah, Bapak? Karena sepertinya tadi penanganan di sana kan melalui protokol kesehatan. Kalau menurut saya, Bapak, kalau itu penyakit betul-betul ada, itu dijalani dengan normal. Karena sepanjang ini di Kabupaten Lembata ini dinyatakan bahwa penyakit COVID itu ada. Sementara obat itu dinyatakan secara umum itu bahwa penyakit obat itu COVID tidak ada. Tapi orang masuk dengan penyakit corona dinyatakan sembuh. Pakai obat apa itu, Bapak? Itu kan jadi pertanyaan masyarakat, Bapak.